Kabilar itu orang yang kembali membuat Dede merasakan apa itu namanya kasih sayang. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Rizky Billar dan Lesti memang adalah pasangan serasi karena keduanya mampu bikin kita sekalian teruwu-uwu, baper karena ulah dan tingkah mereka dalam menjalani biduk cinta. Ya, tentu saja tak hanya dari kaula muda, sampai emak-emak dan kakek nenek pun merasakan keuan dan kebaperan saat menyaksikan mereka berdua. Apalagi yang satu ini guys, ketika Lesti dipertemukan dengan Bilar di salah satu acara, iya, di salah satu podcast, Lesti terang-terangan menyebut di depan Bilar bahwa Bilar adalah sosok yang membuatnya jatuh cinta lagi. Dengan bahasa yang disederhanakan, dia mengungkapkan perasaannya kepada laki-laki yang kini berada di sampingnya dan telah membuatnya jatuh cinta lagi. Ya, Bilar adalah sosok pria terkocak, teruwu, terbaper, yang gesrek banget hingga membuat si Dedek Lesti yang patah hati kembali bersemi menyemai benih cinta bersama. Ya, sebelumnya Rizky Billar pun menyebut bahwa Lesti adalah wanita idaman. Ya, bagaimanapun juga bahwa sosok Lesti memang mampu memanjakan Rizky Billar yang notabene mau makan saja minta disuapin. Kan tentu hal ini menjadikan mereka sweet-sweet banget ya guys ya. Dimana saja kehadiran mereka selalu ditunggu oleh fan berat mereka yang mengatasnamakan diri, yakni Leslar, Lesti, dan Bilar. Ya bagaimana tidak mereka tunggu-tunggu kehadiran idolanya ini. Ya dimana saja mereka pasti menghadirkan kegemoyan, kegesrekan, kelucuan, percintaan yang banyol dan kocak abis. Ya, memang mereka pantas disandingkan. Makanya kita selalu mendoakan mereka berdua menjadi sepasang kekasih sejoli yang akhirnya mengikat janji suci dalam mahligai pernikahan yang abadi. Ya, tentu para Leslar mania berharap Lesti dan Bilar mengakhiri hubungan mereka di jenjang pernikahan. Ya, kita doakan saja keduanya selalu berbahagia, diberikan kesehatan dan memantapkan hati masing-masing untuk segera melangsungkan proses yang namanya pernikahan. Itu aja ya guys ya. Dan bagi kita semua, marilah kita berdoa bahwa kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga rezeki sehingga selalu bisa menonton, menyaksikan kegemoyan mereka berdua yang tentu saja bikin baper dan kita bersama. Oke, itu aja ya guys ya untuk saat ini. Jangan lupa like, share, and subscribe tentunya agar kalian dapat kabar-kabar terbaru dari kita. Apalagi entar malam, malam minggu, tentu mereka akan menghabiskan waktu itu untuk bersama-sama. Agar gak ketinggalan, jangan lupa untuk aktifkan loncengnya dan subscribe
ya. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.